akan uji coba tentunya dalam rangka persiapan sparring persahabatan di Desa Labuan Ijo ini. Ini adalah ski VR46 yang sedang dicoba di lintasan race, tentunya di race yang sudah disiapkan oleh panitia di sparring persahabatan boat race Bangkarera pada hari Sabtu nanti. Akan dilaksanakan 2 hari ya, Sabtu dan Minggu, tanggal 14 Januari dan juga tanggal 15 Januari. Nampaknya di sini sudah ada ski VR46. Inilah dia ski VR46. Ya. Menguji kecepatannya di sana, lari dengan begitu kencangnya ski VR46. Ya, inilah Red Bull, sudah dinyalakan mesinnya tadi. Nampaknya champion juga masih ada kendala dengan mesin. Di sana Red Bull akan melakukan uji coba lintasan yang telah disiapkan oleh panitia. Dan di sana juga ski VR46 sedang menunggu lawannya untuk berada di lintasan, percobaan lintasan tentunya. Inilah Red Bull dengan ski VR46 sedang melakukan uji coba di sana ya. Wow, kencang sekali, luar biasa. Inilah race sparring persahabatan tentunya yang telah disiapkan oleh panitia. Red Bull dan juga ski VR46 di sana sedang beradu kekuatan, beradu kecepatan dan ketangkasan. Namun ski VR46 masih berada di posisi belakang dan nampaknya Red Bull di sana masih mendahului. Inilah dia uji coba yang sedang dilakukan oleh para rider tentunya, pembalap sampan di Desa Labuan Ijo ini dalam rangka persiapan sparring persahabatan nanti di hari Sabtu dan Minggu. Oh, ini berdua masih rahim dengan nata bahasa ini. Sparring persahabatan nanti di hari Sabtu dan Minggu. Oh, apa yang terjadi di sana? Oh, jukinya terbuang, luar biasa. Jukinya terbuang, apa yang terjadi di sana? Inilah dia jukinya. Jukinya terbuang, sedangkan sampannya di sana lari sendiri saja, dia di sana tanpa juki dan jukinya dibuang. Inilah momentum yang terjadi pada uji coba persiapan sparring persahabatan pada kesempatan kali ini. Semakin kencang larinya sampan ini, sampan yang tidak ada jukinya. Ini Red Bull. Inilah dia. Mudah-mudahan kawan tim penyelamat tentunya cepat bergegas. Dan di sana juga ski VR46 nampaknya ada kendala dengan mesin. Inilah ski VR46 yang sedang mengalami mati mesin di sana. Sedangkan tadi Red Bull tadi sampannya membuang jukinya tadi. Inilah tim penyelamat sedang mengejar sampan Red Bull yang tidak ada jukinya di sana. Nampaknya mendekati air dangkal.
Mudah-mudahan cepat dikendalikan apa yang terjadi di sana. Oh, bahaya ini. Mudah-mudahan cepat mati mesinnya di sana. Ya, di sana jukinya dari Red Bull nampaknya si Iqbal sedang berlindung di bendera di sana, di tombak lintasan. Semoga nanti tim penyelamat untuk dapat ditolong. Ya, nampaknya di sana sudah dibantu oleh kawannya selaku tim penyelamat. Di sana juga juki dari Red Bull sudah ada, dan juga dari skipper 46 nampaknya sudah dibantu. Ya, nampaknya juga Red Bull sana nampaknya juga tidak apa-apa ya. Ya, itulah Red Bull. Ini Red Bull sedang melakukan uji coba. Karena tadi ada insiden. Inilah Red Bull, jokinya di sana Iqbal sedang melakukan uji coba sampannya. Dan skipper 46 jokinya Ardika akan melakukan uji coba juga Red Bull di sana. Inilah Red Bull dan skipper 46. Skipper 46 dan juga Red Bull nampaknya akan mencoba lintasan yang telah disiapkan panitia, yang akan dimulai dari garis start di sana. Garis startnya di sana di sebelah dermaga ada bendera yang berwarna kuning. Itu dia Red Bull juga skipper 46. Sedang beradu di sana, dan sedangkan para panitia sedang mempersiapkan terop. Dia Red Bull dan skipper 46. Masih banyak halangan-halangan yang tentunya nanti seperti bagang dan lain sebagainya, nanti pada hari Jumat nanti akan dipindahkan semuanya supaya tidak terhalang oleh mata. Inilah dia skipper 46 dan juga Red Bull yang sedang melakukan uji coba di sana. Skipper 46 dan juga Red Bull namun larinya belum begitu kencang ya,
belum tahu apa kendala yang dirasakan oleh kedua tim, kedua sampan ini. Nampaknya kedua sampan akan sekali lagi untuk diuji coba lintasan. Red Bull dan juga Ski PR46. Ya. Ya, cantik, luar biasa kedua sampan Ski PR46 dan juga Red Bull. Oh, inilah uji lintasan antara Red Bull dan juga Ski PR46 untuk mencoba lintasan yang telah disiapkan oleh panitia. Oh, ada gangguan, nampaknya gangguan mesin Red Bull. Red Bull mengalami mati mesin di sana. Sana champion mau melakukan uji coba juga. Champion champion sedang diuji coba jokinya di sana. Adi, inilah dia. Namun nampaknya masih ada kendala dengan mesinnya.